Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah tutorial untuk membuat hidden footer serta mengatur hidden footer, kemudian mengatur tulisan dengan perintah superscribe dan subscribe. Yang pertama, kita ketik dulu naskahnya. Kita sudah punya naskah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat hidden footer. Caranya dengan klik menu Insert. Kemudian kita klik header. Misalnya kita pilih yang paling atas, yang blank. Kita ketik di sini. Kita hapus dulu ya. Kita klik, kita hapus. Misalnya SD Alfurqan Jember. Kemudian untuk yang footer, kita bisa langsung scroll ke bawah. Misalnya kita ketik di sini adalah PPDB 2025 2026. Untuk mengatur naskah atau tulisan di header and footer, kita tinggal sorot seperti ini. Pastikan di menu home, misalnya jenis tulisannya adalah articulate extra bold, kemudian miring, kemudian warnanya adalah merah. Sementara untuk yang PPDB kita sorot seperti ini, tetap di ekstra kulit articulate extra bold, kemudian ukurannya diperkecil misalnya jadi 9 ya. Kemudian miring dan warnanya misalnya warna biru seperti itu. Untuk menutup ini kan masih aktif hidden footernya, kita klik menu hidden footer. Klik perintah close header and footer. Seperti itu. Kemudian, untuk yang superscribe dan subscribe, CO2, ini duanya turun ya. Kita sorot dua. Kita lihat di sini, ada perintah subscribe dengan lambang X2 turun. Kita klik, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang superscribe, 4 pangkat 4, misalnya 4 yang belakang kita sorot, kita klik X angka 2-nya naik, dan kita klik seperti ini. Seperti itu anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.